Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Las Pro. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke, untuk video kita kali ini ya, kita sedang berada di spot sebelah barat Tumiang Area. Bisa kita lihat ya, di belakang itu adalah bukit yang terbelah ya, menjadi spot Tumiang Area. Semoga saja untuk sore hari ini kita dapat banyak momen ya di area ini. Kemudian untuk di sebelah sana ya, itu juga lengkung yang dari arah Cirebon. Oke, selamat menyaksikan. Tonton sampai selesai ya, agar channel Kang Las Pro lebih berkembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke ya teman-teman, dari kejauhan, dari lokomotif ya, sudah terdengar bergemuruh karena treknya juga menanjak ya. Ini kereta api Kamandaka sebentar lagi akan melintas di area ini, yang dari arah Purwokerto ya, menuju ke Semarang Tawang. Oke, selamat menyaksikan kereta api Kamandaka. Semoga selamat sampai tujuan. Kereta api Kamandaka ya teman-teman, baru saja melintas di hadapan kita dan masih kita lihat ya, meliuk indah di depan sana. Oke, kereta api Kamandaka, semoga selamat sampai tujuan, sampai ke Semarang Tawang. Oke ya teman-teman, kereta api selanjutnya yang akan melintas adalah kereta api Purwojaya relasi Cilacap Pasar Senen ya. Dan sambil menunggu kereta api Purwojaya melintas, sekedar informasi ya, untuk trek di sini yang sebelah kanan adalah trek lama. Kemudian untuk trek sebelah kiri ya, di mana kereta api Purwojaya akan melintas adalah trek yang baru. Oke, kereta api Purwojaya akan melintas, semoga selamat sampai tujuan. Oke ya teman-teman, kereta api yang baru saja melintas, kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Masih kita lihat ya, meliuk indah di spot ini. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan, semoga selamat sampai tujuan. Thank you.
Oke teman-teman, kereta api yang baru saja melintas di hadapan kita ya, kereta api Bangunkarta, relasi Pasar Senen Jombang ya. Semoga selamat sampai tujuan mengantar penumpang ke Jombang. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sekedar informasi ya, ini tempat huntingnya Kang Laspro berada di atas, jauh dari rel ya teman-teman, sangat safety sekali. Dan pastikan ya untuk teman-teman jika hunting ya, tetap berhati-hati, usahakan ya jauh dari relnya. Dan kita mau pulang ini berjalan juga, karena motor kita berada di seberang sana ya, kita harus berjalan kaki dahulu. Tetap utamakan keselamatan ya teman-teman. Terima kasih, semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.